Baiklah, di sini kita akan belajar mengenai momen gaya, di mana kita akan melihat penerapannya untuk mengangkat suatu beban, yaitu suatu tumpukan batu-batu yang ditumpu di atas sini, dan kemudian ada titik kuasa pertama yang berjarak kurang lebih 2 meter, lalu ada titik kuasa yang kedua pada jarak 2 kalinya kira-kira dari titik kuasa pertama. Nah, sekarang saya akan coba untuk mengangkat beban tadi di titik tumpu yang pertama, dan terasa sangat berat sekali di sini. Diperlukan suatu gaya yang besar untuk bisa mengangkat beban-beban tersebut. Namun sekarang kita akan coba untuk mengangkat di titik tumpu yang kedua ini. Lihat gimana beban batu tadi dapat kita angkat dengan jauh lebih mudah. Nah, ini adalah suatu demonstrasi yang memperlihatkan bahwa besar gaya yang kita terapkan untuk mengangkat suatu beban dipengaruhi oleh jarak dari gaya itu terhadap titik pusatnya.